ramai-ramai yang tengok ni, korang tolonglah. Kau faham tak perasaan aku bila tengok benda macam tu? Sami Allahu liman hamidah. Nothing. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay, so hari ini aku nak react dan aku nak membahaskan satu lagi isu yang sedang hangat dekat media. Dan sebenarnya ni isu yang sama seperti isu-isu yang sebelum ni yang viral. Isu pasal menghina agama Islam lagi. Isu pasal menghina agama Islam ni masih kata berleluasa dan masih lagi tidak terhenti . Aku tak tahu nak cakap macam mana. Agama kita sekarang ni makin lama makin dihina dan ditindas oleh agama-agama lain. Dan bukan agama lain, malah agama kita sendiri yang menindas agama kita. Okay, so aku ada tengok satu TikTokers ni yang memuat naik satu video dekat TikTok ni. Dan aku pun rasa macam astaghfirullahalazim lah bila tengok, rasa macam nak mengucap balik sebab aku tak tahulah macam mana. So korang kena tengok sendiri video dia. Korang dah influence ataupun korang kenal aku ataupun tidak dengan satu account TikTokers ni yang katanya beliau ni, I'm not sure lah dia orang Islam ataupun bukan Islam, tapi aku tahu dia adalah orang Arab yang menghina agama Islam. So dia juga dikatakan dan digelar sebagai Nabi perempuan, Nabi wanita yang pertama. So aku rasa macam peliknya sebab setahu aku Nabi lelaki je kan. Okay, so sebelum tu aku akan tunjuklah korang video-video yang viral dan kita akan react account TikTokers tu, konten-konten yang dibuat, dan kita akan membahaskan sedikitlah pasal isu ini. Itu aku nak pastikan korang semua make sure stay tune dan juga subscribe YouTube channel aku. Okay, so tanpa kita buang masa, kita akan tengok dulu satu video yang pertama ni yang aku tengok dekat FYP TikTok ni. Okay. Aku nak cerita benda ni. Okay. Tadi masa aku duduk-duduk, member aku cik aku dan dia bagi satu link video dekat TV. Sekejap, aku tunjuk. Allah. Ayah ni. Sami Allah. Astaghfirullahaladzim. Sumpah aku tak tahu nak cakap apa, tapi ramai-ramai yang tengok ni, korang tolonglah. Kau faham tak perasaan aku bila tengok benda macam tu? Aku masa tengok, you bergetar-getar tangan aku sebab dia buat benda macam tu. Dan korang pergi TikTok dia, korang tengok video-video dia. Tahu nak cakap dia ni macam ini Islam ke apa ke, aku tak tahu. Tapi okay, tadi terus aku tengok video dia, memang aku bagi tu, aku terus mengucap, kau tahu tak? Aku macam, kau buat apa tu? Kan? Kenapa macam tu pakaian kau? And dekat video kat TikTok kau macam tu. Ya Allah. And aku punya bergetar tu tak habis lagi. Kau tengok mata aku macam, eh, kenapa muka dia lap macam member aku Dengan dia mendayu-dayu Allahu Akbar tu. Dengan Betul. Dia mendayu-dayu gitu. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Seram. Hey guys, so sebenarnya aku nak cakap lah kepada korang. Seorang account TikTokers ni katanya dia ni memang semua konten dia tu memang menghina agama tau. Aku tak tahulah, mungkin dia seorang yang ajaran sesat ke macam mana, tapi dia punya sebutan, dia pun boleh juga baca Al-Quran dan sebutan dia pun sempurna seperti kita yang Islam ni lah. Kenapa perlu dia punya perwatakan dan benda konten yang diorang buat tu, yang dia buat tu menghina agama kita? Okay. So kat sini tu aku rasa macam hayaran juga, dan aku sebagai agama Islam memang tak boleh nak terima apa yang dia buat dekat agama aku, faham tak? So sekarang ni kita akan react lah akaun wanita tadi, dan kita akan tengok original video dia. Dan banyak gila video dia yang menghina agama Islam. Aku sangat-sangat geram. I don't even know lah. Tak tahulah video dia ni dah influence atau belum dekat Malaysia. Okay, so akaun TikTok dia adalah Mariam Hadid. Aku tak sure mungkin dia ni influencer ke, TikTok famous ke, ataupun artis ke. Tapi ok, jom kita tengok video yang viral-viral dekat TikTok ni. Video ni, kenapa perlu dia memakai kostum Spiderman and then solat dekat atas jadah dan dengan intonasi yang sangat mendayus? Dia like macam menghina, faham tak? Faham tak? Kenapa? Why not kalau dia pakai
kain sembahyang yang elok seperti Islam lain. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Astagfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku rasa macam mengucap balik. Okay, itu video yang viral dekat TikTok. Sebenarnya banyak gila video-video lain. Okay, jom kita start satu-satu eh. Salam. So, in this video, I'll be talking about my personal life. Besides being a top model on OnlyFans, which is my entrepreneurial side, I'm almost done with my bachelor's, and I also got accepted to a master's program in data science. Some of you are asking me... Okay guys, aku je nak cakap yang Maryam Hadid ni, even dia, kalaulah dia bukan agama Islam, so better dia tak payahlah nak berpakaian seperti Islam, menutup aurat, memakai tudung, tetapi... Aku kata masih lagi telanjang sebab memang like macam menghina agama, faham tak? Ha. Okay, so kita tengok lagi video ni. The weird things I see in my dreams. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Quran tu, dia punya apa ni? Pronoun dia dalam bahasa Arab tu betul. Tak adalah orang kata macam pelik lagi ke macam mana. Tapi kenapa perlu dia pakai kostum Spider-Man? Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas sirat. Why, kenapa dia perlu tunjuk dekat dada dia? Siratal ladhina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim waladdallin. Aku tak tahu kata apa. Seriously, I don't even know. Okay, ada satu lagi video ni yang aku nak tunjuk kepada orang. Okay guys, aku tak tahu nak suka ke macam mana, tapi kenapa tak ada komen? This creator turn off the comment. Okay, mungkin ramai Muslim yang kecam dia, kan? Tak ada komen. Tapi korang tengoklah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Dia macam Sami Allahu liman hamidah. Astagfirullah, tak tengok. Seram. Oh my god, aku tak tahulah macam mana. Ni mendesak. Aku tak boleh buka ni. Sorry, aku tak akan buka yang tu. So today guys, I woke up and realized that I'm a cat. Okay. At first, I thought I was dreaming, but it turned out to be real when I saw a zucchini and totally freaked out. Meow, meow. No. What the? My God. Okay, kita tengok yang ni. So, I know I've been speaking a lot specifically. Dia pakai menutup aurat, pakai tudung, tapi masih kat bawah telanjang. Memang terang lah ini agama. But this doesn't make this religion special. I believe that all religions are based on unproven claims. Tak dengar? Okay, yang ni. Dia pegang Al-Quran tu ke? The good delusion. Let me tell you about my thoughts when I was a religious Muslim, before I left the whole belief system. I'd often hear people talking about quote-unquote scientific miracles in the Quran, but to me, this contradicts the entire concept of belief. Okay, so aku tak nak tengok. Okay, jom kita tengok dia punya IG dia. Dah ni tak apa nak okay. Okay, IG dia, boleh lebih je. Tapi dia sumpah lho cantik. Nampak macam Islam. Tapi cara dia tu memang menghina agama Islam. Dan sebenarnya aku nak tahulah apa motif dia menghina agama Islam. Apa motif dia buat konten-konten yang macam tu. So memang orang dekat sana tak ban ke? Dan kenapa TikTok dia still lagi orang kata macam tak kena ban? Sebab aku rasa ramai gila orang Malaysia yang dah report dia punya TikTok. Ada satu lagi dekat artikel ni aku ada terbaca lah. Okay, so artikel ni dia ada kata pakai kostum atas jadah dan memperkenalkan diri sebagai Nabi wanita pertama. Netizen digesa untuk report TikToker hina Islam sampai tumbang.
Aku rasa dah ramai orang yang report TikTok dia, tapi kenapa masih lagi TikTok dia tak kena ban macam tu. So tindakan pemilik akaun TikTok ni yang bernama Maryam Hadid menggelarkan diri dia sebagai Nabi Wanita yang pertama dan mengundang kemarahan di media sosial. Nasikan wanita Arab itu tular dan turut mendapat perhatian netizen Malaysia sehingga wujud satu gerakan untuk menutupkan akaun TikTok ni. Bagus. Jika diam seagama agama kamu dihina, gantilah baju kamu dengan kain kafan, ujarnya. So aku macam like menggesalah kita sebagai Islam. Aku rasa better kita semua report lah akaun TikTok dia, sebab aku tak nak lah TikTok-TikTok dia dan konten-konten dia tu mempengaruhi anak-anak muda dekat TikTok. Faham tak? Sebab TikTok ni memberi pengaruh yang agak buruk dan sangat senang untuk mempengaruhi anak-anak dan orang-orang dekat luar sana. So guys, apakah pendapat korang? Aku rasa macam sangat tidak patut dan rasa macam sangat sedihlah bila di saat agama kita selalu dihina oleh orang-orang semacam ni. Aku harap dia tak akan buat konten macam ni lagi tau, sebab aku tak naklah agama kita makin hari makin kata macam berkucak-kacik. Aku rasa sampai sini sajalah reaction kita pada kali ini. Kalau korang ada sebarang pendapat ataupun cadangan, just comment saja dekat bawah. And until we meet in the next video, Assalamualaikum. Bye-bye.